الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق من رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين ومنعم الشاكرين وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت بالتوراة موسى هاديا وابن البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أساندنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله Pertama sekali saya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat saya hadir dan kita semua syukur kepada Allah dengan taufik dan hidayah daripada Allah dapat kita hadir dalam kuliah Maghrib Majlis Ilmu yang walaupun sederhana diadakan di Kidaf ini di dunia tetapi nilainya sama dengan kebun di akhirat di syurga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Itu pesan Nabi. Jika kamu melalui kebun-kebun syurga, farta'u, ambil bahagian. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apakah dia kebun syurga yang kalau kami lalui kami sewajarnya untuk ikut? Dijawab oleh Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Di ketika lain baginda menjawab halaqah dzikri, halaqah-halaqah zikir. Sebab halaqah zikir biasanya akan dibuat melingkung syekh kemudian anak murid. Itu yang disebut halaqah seperti bulatan. Itulah keistimewaan majlis ilmu. Sederhana dibuat di muka bumi tetapi nilainya sama dengan kebun di syurga. Satu jengkal tanah di syurga untuk dibeli dengan seluruh kekayaan yang ada di dalam dunia ini tidak akan terbeli. Mahal.
tambah lagi dunia lain tak dapat, tambah lagi dunia lain tak dapat, malah ditambah dengan 10 malah 100 dunia dan seluruh kekayaan di daratan, di udara, di lautan, di dalam tanah, tidak akan dapat membeli satu jengkal tanah di syurga. Ala innaha ghaliyah, ala innaha ghaliyah. Sebab mahal yang katanya tanah di syurga. Itu baru tanah, belum lagi kebun. Ternyata jannah itu adalah jannatun, kebun. Sebab syurga itu dipenuhi dengan pokok-pokok yang menghijau. Yang itu adalah antara ucapan tasbih, tahmid seseorang itu menumbuhkan satu pohon pokok yang ditasbihkan. Kerana itu, seperti mana kita lihat bintang-bintang di langit pada waktu malam nampak, begitulah penduduk di langit, para malaikat, melihat majlis-majlis ilmu di muka bumi, nampak. Di mana ada majlis ilmu, maka di situ seperti cahaya nampak oleh penduduk di langit. Sehingga kemuliaan majlis ilmu itu, ada yang hadir bukan kerana nak menuntut ilmu, mungkin menunggu kawan berteduh daripada hujan atau takut daripada hantu dan hayawan. Dikhabarkan oleh malaikat kepada Allah. Allah menyebutkan kerana kemuliaan majlis ilmu itu, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka lah orang-orang yang berkumpul, tidak seorang pun akan disia-siakan oleh Allah. Maka orang yang tadi tidak ada niat mengaji pun diampunkan dosanya oleh Allah. Bagaimana kalau orang yang sudah seminggu lepas tahu ada program, 3 hari lepas tahu ada program, membatalkan program-program lain semata-mata nak hadir majlis ilmu, bukankah itu lebih lagi? Al-imdad ala qadril isti'dad, al-madad ala qadril isti'dad. Seseorang itu akan dapat madad, iaitu kurniaan rohani daripada Allah, ala qadril isti'dad, mengikut kadar macam mana dia bersungguh untuk bersama dalam majlis ilmu itu. Orang yang merakam dengan kapasitinya itu, katakan 256 kilobyte, tidak sama dengan orang yang punya thumb drive yang ada 256 megabyte. Ada orang yang rakam 30 minit ceramah tausiah habis, sebab yang dia bawa itu kapasitinya cuma 1 gigabyte. Sudah pasti tak sama dengan orang yang bawa thumb drive yang sama, size yang sama, tapi 36 gigabyte. Berjam-jam dia boleh rakam dan simpan setiap perkataan yang dikeluarkan daripada mulut penceramah dan tausiah. Sudah pasti tidak sama kalau orang rakam dan dibawanya thumb drive yang kapasitinya 1 tera. Lah ni tera betul. 1 tera pun ada. Mesti lebih banyak. Bukan saja isi ceramah tu dia boleh rakam, penceramah boleh masuk dalam tu. Kerana besar. Ala kulli hal, al-madadu ala qadril isti'dadi. Dapat seseorang itu kurniaan rohani daripada Allah mengikut bagaimana persediaannya menghadapi pemberian daripada Allah.
Saya secara pribadi ucap terima kasih banyak-banyak pada Tuan Guru kita Fadhil Ustaz Jeffrey lah, kerana jemput kami hadir kat sini. Tadi dah keluar awal dari Githa tadi, pukul 5 kami dah tolak dah. Saya tak tahu apa yang berlaku hari ini, pasal saya tidak. Tapi kawan sebelah tadi bagi tahu ada lori aksiden ke terbalik, tak tahulah, dekat kawasan Pendang lah. Jadi kami mohon maaf lambat sedikit hadir, tapi atas jemputan Tuan Guru kita Fadhil Ustaz Jeffrey, ana hadir jugalah. Walaupun sebenarnya ana mendapat ada berita musibah tadi sekitar dalam 1 jam lepas. Nah, mudah-mudahan kita doa sama-sama nah. Pak Cik kepada ni live ke ni? Ni live ke tak? Tak. Kalau live saya tak habaq benda ni. Pak Cik kepada isteri saya tadi mengimami solat Zuhur dan rebah. Katanya pendarahan di otak katanya. Masih tak sedar lagi di ICU di Hospital Serdang. Mohon doa semua sekali nah. Sebagai amanah malam ini, ana diminta untuk membicarakan tentang kitab 40 hadis amalan sedikit pahala berganda. Bimasyiatillah dalam pukul 9.15 macam tu, 9.30 lebih kurang lah. Kita akan bicarakan hadis-hadis yang sempat kita baca, kemudian kita ijazahkan untuk diamalkan, untuk dibaca, dimanfaatkan insyaAllah. Kenapa saya kumpul hadis 40 amalan sedikit tapi pahala berganda ini? Kerana himmah saya dan himmah kebanyakan orang di zaman ini tidak kuat beramal, tapi maunya banyak pahala. Dan itu ada dalam Islam. Sebab itu Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau menyebutkan ada dua nikmat jangan kita tidak syukuri. Satu, nikmat al-ijad, dijadikan oleh Allah. Yang kedua, nikmat al-imdad, dipanjangkan, diteruskan umur oleh Allah. Kalau Allah tidak berikan kita kehidupan, tidak mungkin kita hidup. Allah tidak panjangkan umur, tidak mungkin saya terus dan tuan-tuan terus berada di sini. Sebab itu syukuri dua nikmat, al-ijab dan al-imdad. Di ketika lain para ulama menyebutkan syukur wajib pada 4 perkara. Satu, syukur nikmat ijad dijadikan oleh Allah. Kalau Allah tidak jadikan saya, tidak mungkin saya berbicara, membicarakan hal agama dan mendakwahkannya satu pahala yang besar. Tidak mungkin hadirin hadirat hadir ke majlis ilmu. Hadir ke majlis ilmu pahalanya sangat besar. Adik-adik, title talabatul alam seperti yang disebut oleh Al-Habib Al-Habib abang kepada Al-Habib Salim Ibn Umar Ibn Abdullah Ash-Shatiri. Lupa saya sekarang nama beliau. Abang kepada Al-Habib Salim Ibn Umar Ibn Abdullah Ash-Shatiri, dalam kitab beliau Amalul Laili wal Lailah, beliau katakan title Talabatul Alam adalah title yang sangat mulia di sisi Allah. Sebab tidak ada hadis yang menunjukkan malaikat menurunkan sayapnya serendah-rendahnya melainkan kepada Talabatul Alam. Wa innal malaikata latadha'u ajnihataha li talibil alam ridham bima yasna'.
Sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya serendah-rendahnya sebagai meridai orang yang menuntut ilmu itu, sebab ilmu itu mulia, dituntut orang yang menuntutnya mulia, ditulis dalam kitab, kitab jadi mulia, dibicarakan maka pembicaraan itu sangat mulia, ditulis maka alat tulis itu menjadi mulia. Sebab itu kitab jangan letak kat bawah, kitab jangan letak di bawah, risalah jangan letak di bawah, pensel jangan letak di bawah, adik-adik. Muliakan alat, alat ilmu itu. Majlis yang membicarakan tentang ilmu, majlis itu mulia. Orang yang punya ilmu, dia menjadi mulia. Ulama itu mulia. Apa yang ada kaitan dengan ilmu jadi mulia. Maka penuntut ilmu itu sangat mulia, adik-adik. Meninggalnya dalam pengajian, pembelajaran, itu syahid, syahid dunia. Karena apa-apa kaitan dengan ilmu itu adalah suatu kemuliaan. Sebab itu Allah jadikan kita ini satu syukur. Kalau Allah tak jadikan saya, tidak mungkin saya berbicara. Satu nikmat dijadikan makhluk. Yang kedua, boleh sahaja kalau Allah jadikan kita selain manusia, boleh. Mungkin hayawan, mungkin tumbuh-tumbuhan, mungkin angin, ya itu namanya makhluk. Makhluk masih wallah. Tapi Allah jadikan kita manusia, syukur yang kedua. Kalau Allah nak jadikan kita manusia tapi ghair muslimin, bukan orang Islam, orang kafir, boleh tak boleh? Siapa yang boleh menghalang takdirnya Allah dalam ta'alluq tanjizi qadim dengan sifat iradah Allah yang dahulu didahului oleh sifat ilmu, tertib ta'akuli dalam ta'alluq tanjizi qadim? Allah tahu nak jadikan kita manusia, dan Allah berkehendak nak jadikan kita manusia ketika berada di zaman ataupun ketika hadis. Allah jadikan kita dengan sifat qudrahnya, maka terjadi kita kerana sifat kepada ta'alluqnya itu ta'thiri, maka terjadilah insan ketika hadis dengan sifat Allah qudrahnya dalam ta'alluq tanjizi hadis. Ini 50 ribu tahun sebelum kejadian kita di muka bumi ini. Inna Allah kataba maqadir al-khalaiqa 50 alfa sanah qabla khalqi samawati wal ard wa ma bainahuma. Dalam sahih Muslim, Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menulis takdir-takdir ai. Allah perintahkan satu makhluk namanya qalam untuk menulis takdir-takdir manusia dekat satu tempat ataupun kawasan yang sangat besar, luas, itu namanya lauh. Oleh kerana tidak mungkin akan terpadamkan dan dikacau dan diganggu, terjaga. Sebab itu namanya mahfuz. Akhirnya al-lawhul mahfuz. 50 ribu tahun ditulis itu sebelum kejadian langit dan bumi dan apa di antara keduanya. Sesuatu yang ditulis itu makhluk, maka Allah sudah tahu sebelum itu, lebih daripada itu. Wa indahu ilmul kitab. Dan bagi Allah pengetahuan yang di dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla dalam sifat ilmunya dengan ta'aluk inkishaf. Dua, boleh sahaja Allah jadikan kita orang bukan Islam. Naam. Yang terakhir, Allah jadikan kita Islam. Ternyata hadirin yang keempat, kita syukur Allah jadikan kita makhluk. Satu, makhluk itu manusia. Dua, manusia itu orang Islam. Tiga, orang Islam itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Disyukuri ini. Nabi Musa alaihi salam dah masuk isyak belum? Sudah. Pukul berapa masuk isyak, Ustaz? Ha? 8:45. Guru kita Syekh Nuruddin pesan kalau ada kuliah Maghrib Isyak masuk waktu azan dahulu, nah, sebagai syiar.
Sebab mungkin sebahagian orang dia tak ada radio, TV kat rumah, dia dengar azan di masjid. Nah, jadi kita azan dulu nanti, kemudian kita akan sambung insyaAllah. Tinggal 2 minit lagi kan? 2 minit. La 8.43. Azan ke apa? 45. Tinggal 2 minit. 5 minit. Jam mana yang betul eh? La pukul, saya nak tengok, saya tengok depan tu 8.43. 51. Oh, naik balik lah. Baik. Syukur Allah jadikan kita makhluk. Yang kedua, makhluk itu manusia, syukur lagi. Manusia itu orang Islam, syukur lagi. Dan orang Islam itu adalah orang yang beriman menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Qutubi al-Irsyad wa Rawthil Ibadi wal Bilad, Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, dalam kitab beliau Sabilul Intikar wal I'tibar bima yamurru bihi al-insan min al-a'mar, ada 16 dialog. Nabi Musa minta kepada Allah untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab, qara'tu fi kitabin fawajadtu fihi qauman. Ya Allah, saya baca kitab, ai kitab Taurat, dan saya jumpa kaum berbuat sedikit amal pahala banyak. Faj'alhum min qaumi, jadikan mereka kaum saya. Allah katakan hum qaumu Ahmad, mereka kaumnya Ahmad. Ahmad nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal di langit. Muhammad nama baginda yang terkenal di bumi. Ya Rab, saya baca kitab dan jumpa satu kaum yang berbuat dosa sepenuh bumi, tapi sepenuh bumi juga pengampunan maghfirahmu ke atas mereka. Faj'aluh min qaumi, jadikan mereka kaum saya. Allah jawab, balhum qaumu Ahmad, mereka ini karakteristik sebegini ini adalah kaumnya Ahmad. Sampai 15, nanti rujuk kitab ini, dah diterjemah. Akhir Nabi Musa pasrah. Idan ya Rab, kalau begitu ya Allah, yang disebut dalam kitab Taurat begini-begini ciri-ciri kaum itu saya nak, tapi semuanya ditolak. Idan ya Rab, faj'alni min qaumi. Kalau begitu ya Allah, jadikan saya kaum Nabi itu cukup. Jadikan saya kaum Nabi itu. Itu sudah satu privilege yang menyenangkan hati saya. La ya Musa, tidak wahai Musa, balaka qaumuk, bahkan bagimu kaummu. Hadirin, Nabi Musa minta untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah minta tak kita ni? Tak pernah kan? Bila kita tidak pernah minta, persoalan kenapa kita jadi umat Nabi Muhammad sekarang tidak akan berlaku kepada makhluk melainkan kesepaduan 4 sifat ma'ani Allah: haya, ilmu, iradah, qudrah. Sekarang kita jadi umat Nabi Muhammad kan kerana qudrahnya Allah. Dalam ta'alluq tanjizi hadis, tidak akan berlaku yang dilakukan oleh Allah melainkan dengan muwafaqah iradah Allah. Bermaksud Allah menghendaki kita jadi umat bila Allah kehendaki itu, ketika qadim. Ini namanya ta'alluq iradah tanjizi qadim. Tidak mungkin Allah berkehendak kalau Allah tidak tahu. Allah tahu dengan ilmunya. Tidak ada suluhi qadim bagi ilmu Allah. Nak tunjuk hebatnya Allah. Allah tahu semuanya dibenarkan dengan sifat haya. Itu cara ta'alluq, cara tertib zikri. Allah yang menghendaki kita, masya Allah. Bermakna satu yang sangat special. Sebab ni kehendak Allah. Karena itu Nabi Musa yang minta untuk jadi umat Nabi Muhammad SAW tidak diperkenankan oleh Allah. Kita tanpa mohon diperkenankan oleh Allah. Bukankah ini satu yang special?
Sehingga Al-Imam Al-Musiri menyebutkan Bushra lana ma'syarul islami inna lana minal ainayati ruknan ghayrabun halimi lamma da'allahu da'ina ita'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Suatu kegembiraan, pertolongan daripada Allah untuk umat ini yang tidak mungkin akan dikalahkan. Ketika Allah memperakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi akrabir rusuli, rasul yang paling mulia ala itlaq. Kunna akramal umami, kita ini menjadi umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrajat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Antara kemuliaan umat ini apa? Ummati ummatun marhumah, kata Nabi SAW, umatku adalah umat yang selalu dan selalu dirahmati oleh Allah. Antaranya buat amal sedikit tapi pahala berganda. Nah, terus sahaja kita lihat hadis yang pertama tentang kelebihan mengajar ilmu agama. Kita mururul kiram saja Ustaz, nah? Malam ni mururul kiram. Banyak mana hadis yang kita dan sampai pukul 9.30 kita berhenti dan kita ijazahkan semua. Nanti ada kesempatan, lihatlah di belakang tu, miliki kitab ini. Terutama sekali asatidah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat yang banyak dan kita akan kongsikan. Beli tak beli cerita lain, tapi kita akan kongsikan ilmu amalan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, kelebihan mengajar ilmu agama. Ilmu agama itu merujuk kepada din. Din itu adalah agama. Kalau merujuk kepada hadis Jibril, ketika malaikat Jibril hadir berjumpa dengan Nabi, la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Lalu malaikat Jibril bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang asyratus sa'ah. Akhir Nabi tanya kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Adik-adik kalau dengar radhiyallahu taala anhu, sunat taradhi. Sunat taradhi. Apa? Ucap radhiyallahu anhu. Itu sunat. Ini namanya jumlah du'aiyah khabariyah lafzan insya'iyah makna. Radiyallahu anhu kalau diterjemah, Allah telah meredainya. Azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sahaja kita baca hadis yang pertama. Guru kita pesan, jangan tidak dengar hadis dalam masa 3 hari. Jangan tidak dengar hadis dalam masa 3 hari. Kalau ditakdirkan sibuk, maka hari ini hari apa ni? Ini hari apa ni? Hari Sabtu ni, hari ini. Minggu, Ahad, Isnin, Selasa. Kalau ditakdirkan memang sibuk dalam masa 3 hari ini, hari ini alhamdulillah sudah tercover kita baca hadis ni. Nah, bermakna Ahad, Isnin, Selasa. Kalaulah Isnin pun sibuk, Selasa pun sibuk, tak mengapalah, sebab hari ini sudah tercover kita baca hadis malam ini. Tapi jangan Rabu, Khamis, Jumaat dalam masa 3 hari ini, jangan tidak dengar hadis dalam masa 3 hari ini. Rabu, Khamis, Jumaat. Nah, kalau dengar setiap hari itu lebih baik. Kemudian Sabtu, Ahad, Isnin, jangan tidak dengar hadis. Nah, antum dekat sini adik-adik, masya-Allah, setiap hari dengar hadis itu ahsan. Sebab tidak mendengar hadis dalam masa 3 hari, takut hatinya keras. 3 hari lagi keras, 3 hari lagi keras, 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 akhirnya mati. Bila hati itu mati, tahu kematu tak? Kaki, tumit kan bawah tu. Kulitnya keras kan? Cuba kerat. Terasa sakit? Tidak, sebab selnya sudah mati, kulitnya mati. Sebab itu kalau tak dengar hadis beberapa hari,
hati jadi keras, 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 takut jadi mati. Bila mati, itulah sebabnya hati tidak boleh menghayati. Itu perkataan Arab tu. Hayat, hayah kan perkataan Arab. Menghayati, hati tidak boleh menghayati. Bicara tentang neraka, tak ada gerunya. Tentang syurga, tidak ada ragbahnya. Tentang balasan, azab, relax, tak ada apa. Sebab hatinya tidak sensitif. Sebab hatinya sudah keras. Dan ditakuti hati itu mati. Nah, karena itu mudah-mudahan. Terima kasih pada asatidah di sini, para masyayikh yang baca hadis pada entom. Paling kurang antum telah dengar hadis. Untuk melengkapkan dalam masa 3 hari itu, jangan tidak dengar satu hadis. An Sahl bin Sa'din radhiyallahu taala anhu. Adik-adik kalau dengar nama sahabat disebut radhiyallahu taala anhu, sunat taradhi. Apa dia taradhi tadi? Sebut radhiyallahu anhu. Kalau yang perempuan radhiyallahu anha. Kalau Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma juga, kalau sahabat ramai-ramai radhiyallahu anhum. Kenapa? Walaupun terjemahannya siapa mengaji bahasa Arab radhiyallahu anhum, Allah telah redha kepada mereka, terjemahnya begitu kan, itu artinya kan, tapi maksud murad mafhum dengan makna ini termasuk di dalam jumlah doa'iyah, khabariyah, labdhan, insya'iyah, maknan doa ataupun ayat doa. Secara khabar begitulah diterjemah, tapi insya' adalah doa. Sebab itu dalam ilmu penterjemahan radhiyallahu anhu jangan diterjemah Allah telah meridai mereka, jangan. Naam, artinya begitu, tapi mafhum makna maksud murad semoga Allah meridai mereka. Bila semoga Allah meridai mereka tu apa jumlahnya itu? Jumlahnya itu doa kan? Bila doa maksudnya apa? Doa maksudnya kita minta kepada Allah untuk orang lain juga. Maka itu dalam istilah dipanggil zakah. Zakah, zakat ke dari segi yang umum termasuk memberi manfaat kepada orang lain. Itu sebagai satu sedekah. Malah itu amal yang baik. Dicatat sebagai amalan. Karena itu dengar nama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sama jumlah doa'iyah, khabariyah, labdhan, insya'iyah, ma'ana. Dengan nama para alim ulama yang sudah wafat, terus tarahum, rahimahullah. Yang masih hidup, hafidhahullah. Itu doa tu, hafidhahullah. Ay, semoga Allah merahmati, menjaga kamu. Itu nama tadi, jumlah doa'iyah, khabariyah, labdhan, insya'iyah, ma'nan. Ketahuilah bahawa pangkat taradhi itu untuk sahabat itu lebih tinggi daripada pangkat wilayah, pangkat kewalian. Sebut sahaja pangkat kewalian itu. Al-Syeikh Yusuf An-Nabhani dalam kitab beliau Jami' Karamatil Awliya, wali itu ada namanya, istilah. Dalam hadis riwayat Imam Mutabarani, tidak berkumpul 40 orang di majlis yang baik melainkan seorang ada wali situ, namanya Wali Abdal. Kemudian ada kumpulan awliya namanya Autad, ada Rajabiyun, ada Nujaba. Ketua pada seluruh ini namanya Ghaus. Ketua pada seluruh Ghaus namanya Qutub. Qutub itu 4 orang saja sepanjang zaman. Sebab itu kita panggil Wali Qutub. Ini pangkat paling tinggi dalam kewalian, Wali Qutub. Semuanya di bawah pangkat yang lebih tinggi. Pangkat itu namanya Taradhi. Bawahnya baru wilayah, baru pecah-pecah yang tadi itu. Sebab itu sahabat, pangkat mereka sangat tinggi sekali. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku seperti bintang di langit. Siapapun yang kamu ambil pedoman, kamu akan dapat panduan.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama qala yawma Khaybar li Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah wa alaihi salam. Sayyidina Ali boleh sebut tiga. Satu, taradhi radhiyallahu anhu. Yang kedua, takarrum karramallahu wajhah. Yang ketiga, alaihi salam, sebab beliau adalah ahlul bait. Ahlul bait, keluarga Nabi, mendapat tempat. Hatta dalam Al-Quran Allah menyebutkan, qul, katakanlah wahai Muhammad, bagi tahu kepada orang, la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Tidak aku mohon minta balasan daripada kamu kecuali cinta kepada yang dekat, ai ahlul bait. Secara jelas Nabi minta kita hormati ahlul bait. Ahlul bait masih ada sampai sekarang. Karena Nabi mengatakan, kullu nasabin wa nasalin munqati'un illa nasabi wa nasali, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap nasab dan keturunan terputus melainkan nasab dan keturunan ke. Karena itu ahlul bait masih ada sampai sekarang. Karena itu Nabi pesan supaya kita menghormati dan sayang pada ahlul bait, cintai mereka. Ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'ami, cintai Allah atas nikmat yang mencurah yang diberikan kepada kamu. Wa ahibbuni li hubbillah, cintai saya sebagai tanda cinta kepada Allah. Wa ahibbu ala baiti li hubbi, cintailah ahli keluargaku sebagai tanda cinta kepadaku. Nah, itu pesan Nabi. Asatidah di sini, masyayikh di sini, barangkali ramai yang mengaji di Mesir, dan guru kita semua Syekh Dr. Omar Hashim ala qaidil hayah, masih hidup lagi alhamdulillah, alim masyaallah, hadis dalam kepala. Ketika beliau berucap di Masjid Sayyidina Al-Husain di depan para masyayikh Al-Azhar termasuk Dr. Syekh Ali Jumaah dan yang lain-lain, apa kata beliau, Dr. Omar Hashim? Beliau sangat mencintai ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai beliau menyebutkan, qala liqailun ra'aytuka tahwa ala taha wa daiman tartajihim kana haqqan alayka an taqdi al-umra madihan fihim wa fi man yalihim. Qultu madha aqul wal kaunu turran yastamiddu al-ata'a min aydihim ayyu ma'na lil madh minni wa qad jaa al-kitab al-aziz bil madh fihim ana la astati'u amdahu qauman kana jibril khadiman li abihim. Cintanya beliau kepada ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam yauma Khaybar, dalam perang Khaybar, Yahudi yang ada di Madinah itu tiga yang besar, Bani Nadir, Bani Mustaliq dengan Bani Nadir, Mustaliq dengan satu lagi, Bani Quraidah, Bani Ahsan, barakallahu fi, Bani Quraidah, Bani Nadir dengan Bani Mustaliq. Tapi Yahudi yang paling ganas Bani Khaybar, yang paling kuat persenjataan mereka dan yang paling kuat kota pertahanan mereka. Nanti dalam cerita ini kita akan lihat Sayyidina Ali dengan kekuatan beliau memecahkan pintu-pintu kota ini. Masyayikh kita menyebut kekuatan Sayyidina Ali, kalau tiga orang bersusun di sini, sekali beliau cantas, orang ketiga putus kepala. Ni tiga orang bersusun, satu, dua, tiga. Ya, sekali libah, orang ketiga putus kepala. Bermaksud orang pertama pun putus juga, orang kedua pun putus juga. Bukan terus melompat pedang nombor tiga, putus lah. Ni nombor tiga pun putus. Satu, dua, tiga. Wah, terus putus. Tiga-tiga putus, orang ketiga putus kepala. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata ulama,
kekuatan beliau, 7 orang bersusun. Sekali beliau libas, orang ketujuh putus kepala. Orang kedua pastilah putus. Kuatnya Sayyidina Umar. Tak kuat lagi mana? Badan beliau 3 orang Arab. Badan beliau 3 orang Arab. Bukan orang kulim, bukan orang Arab. 3 duduk susun. Campur, itulah Sayyidina Umar. Ditakuti bukan sahaja oleh manusia, malah syaitan. La in salaka Umaru tariqan, la salaka syayatinu tariqan akhar. Kalau kata Sayyidina Umar jalan satu jalan, syaitan kona kot lain takut jumpa Sayyidina Umar. Sebab itu, ketegasan beliau melayakkan beliau jadi Nabi. Cuma tak jadi Nabi ya. Lau lam uba'ath la ba'athta ya Umar. Nabi sebut, kalau saya tidak dibangkitkan menjadi rasul, rasul itu kamu wahai Umar. Lau kana nabiyyun min ba'di la kana Umaru. Kalau ada nabi selepasku, orang itu siapa? Sayyidina Umar. Sebab nak jadi pemimpin jiwa mesti kental. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, siapa tidak kenal beliau? Alimnya Masya Allah, amalannya Masya Allah. Ij'alli Sayyida Ya Rasulullah, angkatkan saya jadi pemimpin Ya Rasulullah. Ya Abu Dzarrin, kamu tidak layak jadi pemimpin sebab jiwanya lembut. Orang yang jadi pemimpin tak semestinya pandai agama. Kalau pandai agama itu satu value added, tetapi kena ada pandai memimpin. Of course ada ilmu agama, tapi maksud saya ulama. Kerana sinfani minan nas idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas. Dua kumpulan manusia, kalau baik dua-dua ni manusia jadi baik, kalau rosak manusia jadi rosak. Al ulama wal umara. Ulama dengan pemimpin bermakna selalu, tak semestinya ulama jadi pemimpin, tetapi pemimpin mendapat nasihat daripada ulama. Nabi tidak pilih Sayyidina Abu Dzar menjadi pemimpin. Kenapa? Jiwanya lembut. Sebab orang yang kalau jiwanya lembut, katalah kes orang tu mencuri, dibawa pada pemimpin. Pasal apa hang mencuri? Sekejap dia kata, tuan, saya orang miskin. Dia pula kata orang lagu tu kan, dia pula sedih. Walau dia nak hukum kau mencuri tadi kan? Ya, saya orang miskin. Anak 12. Seorang budak kerja, oh lagu tu kah? Dia pula lagu tu. Patut-patut dia hukum kau orang ni kan? Sungguh, 5 tak berdaya nak buat lagu mana? Dia pula menangis orang ni. Lagu mana nak menghukumkan? Sebab itu jiwa seperti Sayyidina Umar. Itu layak jadi pemimpin. 6. Dalam perang Khaybar, esoknya Nabi mengatakan, la u'tiyanna rayata liman yuhibbuhu Allahu wa yuhibbu rasuluh. Esok nak perang Badar, perang Khaybar, ni perang Khaybar, Nabi sebut, esok saya akan bagi bendera perang. Orang dulu berani. Siapa pegang bendera perang ni, dia akan duduk kat depan sekali, orang ni berani. Maksud kata, dia wajib diwakil. Semua orang ingin. Tambah lagi Nabi sebut, sebelum esok perang Khaybar, la u'tiyanna rayata liman yuhibbuhu Allah wa yuhibbu rasuluh. Esok hari saya akan bagi bendera kepada orang yang Allah cinta pada dia dan Nabi cinta pada dia. Tak tidur malam sahabat malam tu, tak tidur malam. Pasal apa? Kalaulah saya orang itu. Kenapa? Pasti Nabi berbicara, wa ma yantiqu anil hawa in wa ila wahyun yuha, juga datang daripada Allah, bermakna syu, bermakna secara pasti orang itu pasti dicintai Allah dan Rasul. Takkan tak tidur malam. Hadirin, siapa yang dapat bendera tu? Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu. Lalu Nabi sebutkan, fa wallahi, demi Allah. Nabi jarang bersumpah. Kalau Nabi bersumpah bermakna perkara itu serius. 9:30 kita berhenti, insyaAllah jangan risau.
La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Adik-adik ingat bila disebut syaikhan di kalangan muhaddithin merujuk kepada al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Syaikhan di kalangan sahabah merujuk kepada Sayyiduna Abu Bakar dengan Sayyiduna Umar. Syaikhan di kalangan malaikat, Malaikat Jibril dan Malaikat Mikail. Syaikhan di kalangan ulama fuqaha Syafi'iyah, mutaqaddimin yang dahulu, merujuk kepada al-Imam Ar-Rafi'i dengan al-Imam An-Nawawi. Syaikhan merujuk kepada fuqaha Syafi'iyah yang mutaakhirin, merujuk kepada al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang meninggal tahun 974 Hijriah, dan al-Imam Syekh Ramli As-Saghir yang meninggal pada tahun 104 Hijriah. Al-Imam Ibn Hajar ini bukan Al-Asqalani, ini Al-Haytami. Beliau punya kitab fiqah 10 jilid tebal, namanya kitab Tuhfatul Muhtaj, syarah kepada kitab Minhaj, ay Minhajul Talibin Imam Nawawi, Minhajul Al-Abidin Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Syekh Ramli punya kitab juga yang terkenal, namanya kitab Nihayah, ay Nihayatul Muhtaj, syarah kepada kitab Minhaj, 8 jilid. Kalau al-Imam An-Nawawi dengan al-Imam Ar-Rafi'i ada khilaf, kita selalu ambil Imam An-Nawawi. Kalau al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dengan Syekh Ramli As-Saghir, ulama-ulama di Nusantara, di Turki, di Yaman selalu mengambil pendapat al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Demi Allah, jika Allah memberi hidayah kepada seseorang lelaki disebabkan kamu, maksud kita ajar orang, kita tunjuk orang, orang tu dapat hidayah, tu Nabi bersumpah tu, ia lebih baik bagi kamu daripada memiliki unta merah. Lebih bagus daripada kamu memiliki unta merah. Kenapa unta merah? Ini satu wasilah, cara Nabi untuk mengajar. Kadang-kadang Nabi bagi metafor, perbandingan. Ketika payah nak tahu macam mana hasad yang tak bagus tu memakan pahala-pahala amalan macam mana sebab al-hasad itu penyakit umat terdahulu. Maksiat pertama berlaku di langit kerana hasad. Iblis hasad kepada Nabi Adam, tidak mahu sujud kerana rasa ego. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah ya Allah jadikan saya daripada api, Adam daripada tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Dia tak tahu api itu kadang-kadang padam di simbol dengan tanah. Nah, maksiat yang berlaku di muka bumi, pertumpahan darah yang pertama sekali berlaku kerana hasad. Qabil membunuh Habil. Sebab itu hasad jaga-jaga. Kalau ada dalam diri seseorang SMS, hasadlah tu. Adik-adik ingat ya, SMS, hasadlah itu. S senang, M melihat, S orang lain susah. Susah hati dia lihat kawan dia senang, senang hati dia tengok kawan dia susah. Hasadlah tu. Semula apa tadi? SMS. Apa dia? Senang melihat orang lain susah, susah hatinya melihat orang lain senang. Hasadlah tu. Jangan tengok orang hang lah ni lah, jangan. Siapa dalam hati dia tak apa-apa nak suka tengok kawan dia seronok, dapat markah tinggi ke, gaji besar ke, hasadlah tu. Tapi ketika kawan dia tergolek masuk dalam longkang, suka hati dia. Beza
Syahwat tu akan calak-calak di muka sebab dia yang paling lawa dekat mahad itu. Dia tak suka, dia hasad. Kena orang itu musibah, suka hatinya. Jaga-jaga. Hasad, jaga-jaga. Nah, Nabi nak dekatkan supaya kita faham macam mana hasad memakan pahala-pahala amalan. Lalu Nabi bawa tamthilan. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Sesungguhnya hasad memakan pahala-pahala amalan kebaikan seperti mana api memakan kayu yang kering. Ah, sekiranya kita faham betul lah. Kayu yang kering dibakar cepat ya. Marak dan akhirnya jadi abu, hilang, lenyap. Sama. Oh, begitu. Itu namanya taqrib fil mithal. Nabi memberikan sesuatu yang mendekatkan fikiran kita untuk faham. Sama dengan ini, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, orang yang kalau kerana dia orang lain mendapat hidayah, itu lebih baik daripada memiliki unta yang merah. Para sahabat, kalau ada unta merah, maksudnya orang tu orang yang kaya, orang berharta. Sebab unta merah itu paling bagus, daging paling kuat, paling bagus, tenaganya paling kuat, umurnya sangat kuat, pekerjaan pun sangat cerdas, tergas. Unta tadi tu. Ha, memiliki unta, kalau zaman sekarang ni apa kereta paling mahal sekali? Ha, yang paling mahal sekali apa kereta? Tak tahu. Semua orang sufi kat sini ni. Yang saya tahu Vellfire. Kau ada mahal lagi Ustaz? Ada lagi? Mahal lagi apa Ustaz? Ferrari. Ha, tak apalah, anda guna pendapat Ustaz, Ferrari. Mahal lah. Ada lagi kan yang mahal? Ha, tak tahu nak sebut kita pun. Anyway, sebut sahaja. Apa tadi? Saya sebut apa tadi? Vellfire tadi kan? Besar tak kereta tu? Mahal tak? Kira kemahal siapa yang ada. Dulu kan siapa ada tu, Masya Allah, lah dah ramai dah memilikinya. Nak bagi mudah faham. Siapa yang ada unta merah di rumahnya, bermakna orang itu punya harta. Tapi kalau dengan kita orang itu dapat hidayah, lebih baik daripada memiliki unta itu. Ini cara Nabi untuk memahamkan kita, memberi hidayah pada orang itu, satu amalan yang sangat mulia. Ketika lain Nabi menyebutkan fadlul alimi ala al-abid ka fadli ala adnakum. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Imam Tabrani. Kelebihan seseorang alim, maksudnya orang yang ada ilmu agama, ke atas seseorang abid, orang yang banyak ibadat. Walhal bagus dah orang yang kuat ibadat ni, dia tak kacau orang, dia tak mengumpat orang, duduk satu tempat menyendiri, khatam ribu-ribu salawat, Qurannya berjuzuk-juzuk, dia tak lihat maksiat, lihat perempuan pun tidak, terjaga, Masya Allah. Tapi orang yang alim lebih bagus daripada orang tadi tu. Nabi sebut ka fadli ala adnakum, sepertinya lebihnya saya banding dengan orang yang paling rendah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tidak ada perumpamaan. Jangan kata umat, Nabi sahaja dikalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam-malam macam ni, cuba tengok dekat atas. Tak, bukan sini, maksud saya dekat langit. Ada bintang-bintang kan? Berapa banyak bintang di langit? Banyak, yang penting banyak. Nampak tak? Nampak ya? Nah, masuk sahaja siang, mana pergi bintang-bintang tadi tu? Dia bukan hilang, ada di situ tapi tak nampak. Kenapa? Dek, kerana cahaya matahari. Ulama katakan bintang-bintang yang bertaburan di langit pada waktu malam dapat dilihat blinking, menyindari, itu tamthilan kepada para nabi dan rasul. Indah, gemilang, tinggi, terbilang, whatever.
Mana pergi bintang-bintang tadi pada waktu siang? Bukannya lari, ada di situ. Tapi sirna dek kerana cahaya matahari. Cahaya matahari itulah kelebihan dan ketinggian, keagungan, darajat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada apa-apanya nabi-nabi yang dulu. Karena itu disebut oleh Imam Ad-Daibai, Al-Imam Al-Busiri, فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ. Kemuncak ilmu mengenal Nabi Muhammad itu SAW, bashar, na'am, tapi وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia ala al-itlaq. Kalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kalah menemani Nabi langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 berhenti dekat situ. Hatta hadal had ya Rasulullah. Sampai tahap ini saja saya temani Tuhan. Nabi mengatakan, ya Jibril, bukan ketika ini seorang teman meninggalkan temannya. Pasal saya apa? Daripada mula tadi, daripada Isra, langit ketujuh teman saya, pasal saya apa? Kali ini nak mengundur diri di mustawa, nak sampai ke mustawa. Kata Malaikat Jibril, lau khatautu khutwatan la harabt. Kalau saya pergi satu langkah ke depan, saya akan terbakar. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidaklah bagi kita melainkan setiap orang ada maqam yang tertentu. Nabi berjalan lepas langit yang ketujuh, naik ke Sidratul Muntaha, naik ke sembilan mustawa, naik ke sepuluh Al-Hadrah Al-Qudusiyah. Nabi lepas di tempat Malaikat Jibril tidak boleh lepas, dan Nabi lepas pakai selipar na'al. Sebab tu kopiah hentam kan ada na'al tu, ada atas tu na'al. Itu bukan mubalaghah itu. Itu tanda cinta pada Nabi. Dalam kecintaan tidak ada mubalaghah. Karena itu kata ulama, siapa yang katakan selipar saya lebih mulia daripada selipar Nabi, murtad orang itu. Selipar Nabi tu lepas di tempat Malaikat Jibril yang paling mulia, tak boleh lepas. Bermakna mulia tak selipar itu. Itu mulianya na'al. Wa kaifa sahibun na'al. Kalau selipar tu mulia begitu, yang empunya selipar macam mana darajah? Tak boleh lawan. Sebab itu Nabi itu paling mulia makhluk alal itlaq. Bukan sahaja pada para rasul. Kalau Nabi dengan rasul sudah lama mereka dikalahkan. Al-Imam Abdul Rahim Al-Bura'i menyebutkan tentang kelebihan Nabi, la in kana Ibrahim khussa bi khullatin fa hadha an-nabiyyu utiya habbahu wa qurbah wa in kana fawqa turi Musa mukallaman fa ahmad jaza sab'a fahtara hujba wa in fajjara al-yanbu' Musa min al-'asa fa ahmad arwa min anamilihi raqba wa in kallama al-amwata Isa bin Maryam fa ahmad fi yumnihi sabbahatil hasba. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dipilih menjadi khalil, khalil ni maksudnya teman, khalilur rahman, teman maha suci Allah daripada berteman, tapi ini bahasa majaz, bermakna teman ai dekatnya Nabi Ibrahim dengan Allah. Kerana siapa yang sanggup menyembelih anak sendiri walhal nak dapat Nabi Ismail itu? Nabi Ibrahim terpaksa menunggu umur 82 tahun untuk dapat Sayyidina Ismail alaihi salam. Tiba-tiba disuruh sembelih, mau kan? Mau Nabi Ibrahim, sebab ini perintah daripada Allah. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Ini maksudnya Nabi Ibrahim seolah-olah berteman dengan Allah. Ai, bukan teman betul tapi hampir dengan Allah. In zada mali kullun nasu khulali wa in qalla mali fala khillun yusahibuni. Kalau banyak hartaku semua orang kata saya teman kamu, tapi kalau tak ada hartaku seorang pun tak mau menemani aku. Teman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih lagi menjadi apa? Habibullah, kekasihnya Allah. Nabi Musa bermunajat di Bukit Tur Sinai di Mesir di dunia. Ketika sampai dekat kawasan yang mulia itu, ya Musa ikhla'na 'alaik fa innaka bil wadi al muqaddas tuwa. Ya Musa, buka selipanmu sebab kamu menghampiri sekarang tempat yang mulia. Nabi lepas tujuh petala langit pakai selipar. Mulia tak mulia?
Kalau Nabi Musa pukul batu keluar 12 pancaran air sesuai dengan 12 kabilah Bani Israel, Nabi ambil tangan letak dekat midak tempat berwuduk, dikeluarkan balik, keluar ayak daripada jari-jari ini, riwayat 300 para jurid boleh berwuduk dan boleh minum daripada ayak tadi itu. Sehingga ulama bahas ayak apa paling mulia. Ada kata ayak zam-zam, ayak sungai Furat, sungai Euphrates dengan sungai Dajlah. Ada kata ayak turun malam Jumaat. Tapi al-imam Al-Qustullani dalam kitab beliau Al-Mawahib Al-Ladunniyah mengatakan, ulama mengatakan ayat yang paling mulia ayat tadi, ayat hak tangan jari tadi, pasal dia keluar daripada sosok tubuh yang paling mulia. Kalau Nabi Isa boleh berbicara dengan orang mati itu wajar, sebab wa mal mautu illa rihlatun ghayra annaha min al manzil al fani ila al manzil al baqi. Tidak yang namanya kematian melainkan perpindahan roh dengan jasad kembali kepada roh. Boleh berbicara balik Nabi, lebih lagi batu macam ada roh pula, ambil Allah Allah sini, letak balik sengap ni, zikir letak sengap Nabi batu. Lebih daripada itu dahsyat lagi, ketika Nabi berada dekat berhadapan dengan Bukit Uhud, Nabi mengatakan Uhudun nuhibbuhu, Bukit Uhud kami sayang padanya, wajar sebab kita punya feeling perasaan. Tapi yang lebih pelik, Nabi mengatakan wa huwa yuhibbuna, Bukit Uhud mencintai kami. Nanti adik-adik balik ke rumah, jangan dekat kidaf ni, balik rumah pinjam handphone abah, pergi dekat Google, Googleize image, scan Bukit Uhud, nanti akan nampak di situ seperti lekukan mim ha mim dal yang ada pada Bukit Uhud. Sebab Bukit Uhud cinta pada Nabi. Sebab itu bila Nabi sebut Uhudun nuhibbuhu, Bukit Uhud kami mencintainya, itu wajar sebab manusia punya perasaan. Tapi yang lebih pelik, wa huwa yuhibbuna, dia mencintai kami. Kan pelik tu. Jamadat yang tak bernyawa mencintai Nabi. Kalau manusia tak cinta dengan Nabi, itu nak kata apa tak tahu. Kenapa hadirin, orang yang alim itu lebih baik daripada orang yang abid? Kerana orang yang abid beribadat tak kacau orang, tak lihat perempuan, tak lihat lelaki, Masya Allah konsentrat, insya Allah dia akan lepas daripada adab kubur, himpitan kubur, adab api neraka lepas insya Allah. Tapi belum tentu isterinya lepas, belum tentu anaknya, belum tentu kaum qarabah, bahkan taulan masyarakatnya. Sebab dia bawa diri sendiri. Tapi kalau orang alim, Masya Allah, berapa ramai yang dapat manfaat. Nah, saya rasakan cukup untuk hadis ini. Tapi saya nak kongsikan sedikit amalan kepada yang hadir sebagai oleh-oleh dan boleh beramal dengannya. Selepas solat isyak nanti, jangan tinggal solat sunat 4 rakaat. Lepas solat isyak nanti, jangan tinggal sembahyang isyak, sembahyang sunat 4 rakaat. Nah, kenapa? Dalam ni saya tak ada nak rujuk, masa tak cukup dah. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan arbaun qabla adh-dhuhri ka'idlihinna ba'da al-'isha. Baik, kita tengok dulu supaya tuan-tuan tahu. Tak apa, cari sendiri, cari sendiri, tak ada masalah saya pun. Tapi ada dalam ni, Nabi sebut arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sunat sebelum zuhur, ka'idlihinna ba'da al-'isha, pahalanya seperti 4 rakaat selepas isya. Faham tadi? 4 rakaat sebelum zuhur, pahalanya sama dengan 4 rakaat lepas isya. Wa arba'un ba'da al-'isha ka'idlihinna fi lailatul qadar. 4 rakaat lepas solat isyak pahalanya seumpama mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar. Apa pahala? Al-Imam Al-Haddad sebut dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaih Al-Imaniyah, kata ulama, satu rakaat kalau dia musadafah, musadif, kalau dia bertepatan dengan Lailatul Qadar, pahala satu rakaat ini sama dengan 30,000 rakaat. Bermakna 4 rakaat lepas isyak berapa pahala?
30,000 darab dengan 4 berapa? 120,000. Itulah pahala dia. Ha, lepas tu sebab tu jangan tinggal nak. Jangan tinggal. Sejak lagi tuan-tuan akan solat, kami dah solat jamak tadi, solat Isyak. Jangan tinggal berjamaah. Man sallal Isyaa fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila nisfa. Wa man salla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kulla. Siapa yang solat Isyak berjamaah, baginya pahala seumpama membangunkan separuh malam. InsyaAllah ma'ajah dan semua hadirin solat Isyak sekali. Nah, lepas itu tak ada apa lah kan, solat Isyak tak lama, dalam 5-6 minit habis. Kalau panjang sikit dalam 10 minit lebih kurang kan. Pahala 5-6 minit tadi tu, kalau katalah malam ni nah tidak, pahala kita ditulis dalam buku catatan tidak. Macam mana? Lepas Isyak umpama dalam buku catatan, lepas Isyak solat 2 rakaat, angkat lagi 2 lagi salam, angkat lagi salam, angkat lagi salam, angkat sampai pukul 12 tengah malam. Ambil mudah-mudah. Walaupun kita lepas ni tidur. Sagi tidur sagi. Jangan kata balik rumah lah pun boleh tidur. Nak tunjuk tidur tu kemain lah. Jadi nak tunjuk lagi mana? Jangan tinggal solat Isyak berjamaah. Pasal apa? Kalau kata sagi pukul 10 tidur, dalam buku catatan seolah-olah tidak tidur. 2 rakaat salam, angkat 2 rakaat salam sampai pukul 12. Pahalanya tadi tu. Wa man salla subha fi jama'atin, siapa solat subuh berjamaah, maka baginya pahala seumpama membangunkan seluruh malam. Nah, kita tidur nanti kan pukul 10. Bangkit bila? Bangkit start tak start dalam setengah jam sebelum subuh. Dapat solat berjamaah. Pahalanya apa Kak Ajah? Mak Ajah. Pahala dia seumpama malam tadi tak tidur. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Siapa orang di kulim ni tak tidur malam 10 hari? Ada ke? Ke bengkak mata lagu mana? Buat amal sedikit pahala berganda. Hadis ni ada dalam kitab ini. Cuma saya nak sambung tadi. 4 rakaat sebelum lohok. Ingat, sebelum lohok 4 rakaat. Lepas Isyak nanti 4 rakaat. Pahala kita hari-hari dapat 240 ribu. Mana nak dapat ni? Kecuali di Makkah kan? Di Madinah? Ha? Tapi dekat Kidaf, kita akan dapat pahala ini. Masya Allah. Untuk orang yang pencin-pencin, mari dengar hadis ni. Buka muka surat. Untuk orang yang pencin-pencin sini kan, ramai orang pencin ni. Maksud kata orang tak kerja lagi lah, tak ada apa nak sibuk. Buka muka surat 87. Muka surat 87. Baik, kita pun boleh, kita pun boleh. Tapi orang bekerja payah sikit lah. Pasal apa Nabi sebut? Man sallal ghadata fi jama'atin. Siapa solat subuh berjamaah. Ulama' kata tak mutlak berjamaah, tak berjamaah pun tak apa. Tapi syarat, solat subuh. Thumma qa'ada, lepas solat subuh, jangan duduk kalut pi tempat lain lah. Duduk sat, dia duduk. Apa dia buat? Yadhkurullah, ingat pada Allah. Sampai bila? Hatta tatlu'ash shams, sehingga matahari naik. Tolong diingat. Macam mana nak tahu solat isyraq dengan solat duha? Macam mana nak tahu ni? Banyak orang tanya. Malam ni jangan tanya lagi. Ketahui dahulu bila masuk waktu subuh. Ambil mudah-mudahan lah. Pukul 6 waktu subuh. 1 jam 20 minit keluarlah kepala matahari. Ni namanya waktu syuruq. Isyraqatis syamsu. Nah, ni keluar ni. Ni tengok jam exactly. 1 jam 20 minit exactly. Keluar ni, tengok jam. 1 jam 20 minit. Dia keluar. Tapi bila dia keluar, jangan sembahyang dulu. Sebab dia berada di dua tanduk syaitan. Bukan kata syaitan keluar bertanduk, bukan. Pasal orang yang menyembah matahari, time ni mereka sembah matahari. Ha, seolah-olah syaitan menyembah. Pasal itu mereka disebut penyembah matahari. Jangan ikut. Sebab itu tak boleh sembahyang waktu ni. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertashabbuh dengan satu kaum, dia seperti kaum itu. Sebab itu jangan ikut. Tunggu saat matahari naik atas. Ha, ini dalam kitab lama dulu ni satu galah, satu tombak, satu lembing. Zaman dah ni mana dah orang bawa lembing.
Selagi kalau ustaz keluar bawa lembing pasal apa saja nak sukat matahari lari cabut lebih habis ni kat ajar semua dah. Ha, jadi dalam hitungan moden, kalau guru kami Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait 16 minit lepas keluar tadi kan, tunggu saat 16 minit. Tapi pendapat ulama lain 17 minit dia tingkah satu ya. Tingkah satu minit ya. Ihtiyatan ambil hati-hati 17 minit. Maksud 1 jam 20 minit campur 17 minit. Berapa kat je? 1 jam 37 minit. Waktu tu sembahyang isyrak silakan, sembahyang duha silakan. Tapi lebih afdal sembahyang sunat isyrak. Sebab kita guna pendapat al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali mengatakan solat sunat isyrak dahulu sebab ma akthara fi'lan akthara fadla. Itu kaedah mazhab kita Syafi'i. Apa yang banyak dibuat dapat banyak pahala. Ha itu kan kita buat isyrak dulu. Kalau kata nak buat duha terus silakan. Tapi solat sunat isyrak dahulu. Sebab kita nak ikut hadis ini. Apa? Man sallal ghadata fi jama'atin, siapa solat subuh berjamaah, tak berjamaah pun tak apa. Thumma qa'ada, dia duduk saat yadhkurullah, ingat Allah, baca Quran ke, bersalawat ke, dengar kuliah lagu ni ke. Nah, hatta tatlu' asy-syams, sampai matahari naik tadi lagu ni. Thumma salla rak'atain, lalu dia sembahyang dua rakaat. Inilah kata kita sembahyang sunat isyrak. Dalam buku ni usallinya disebut, bacaannya disebut, kaifiatnya disebut, hatta doa yang dibaca pun disebut, siap dengan translation. Miliki nanti hadirin. Pahalanya apa? Kana ka'idli hajjatin wa umratin. Dia akan dapat pahala satu haji, satu umrah. Nabi nak sebut ni sungguh-sungguh. Tammatin, tammatin, tamma. Sempurna, sempurna, sempurna. Ini untuk orang pencen. Nah, jangan lupa lah. Hari-hari sembahyang sunat apa tadi? Sembahyang sunat? Ish. Berapa rakaat? Ya, dua rakaat. Boleh. Empat, silakan. Enam. Izinkan 10 minit lagi tuan-tuan ikut saya sama-sama. Ikut saya sama-sama. Allahumma, sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Salawat tadi kata Nabi mengikut hadis riwayat al-Imam Tabarani, man qala Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafa'ah. Siapa yang baca tadi itu walaupun sekali, wajiblah baginya syafa'ah. Jangan lupa baca tu setiap hari paling kurang 10 kali ke, nah 100 kali lagi bagus, tapi paling kurang sekali, jangan minta kurang lagi. Sekali jangan lupa nah. Boleh tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarrab indaka yaumal qiyamah. Ada dalam buku ni, tak ada, saya nak rujuk. Naam. Sekarang tuan-tuan ikut saya lagi sekali. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Sekali lagi, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Sampai seminit tak kita baca tadi? Tak ada kan? Pahalanya 2.5 bilion pahala dia. Itu saja-saja yang saya sebut ni. Sebab Nabi menyebut man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Rawahu Tabrani. Siapa yang mohon ampun kepada Allah untuk orang yang beriman lelaki dan perempuan, pahalanya seluruh yang beriman lelaki dengan perempuan. Katalah mudah-mudah. Orang yang beriman masih hidup di dunia sekarang ini 3 bilion. Sekali kita baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, pahala kita 3 bilion. Sebab itu masyayikh kita antaranya Habib Nahmim Omar dalam kitab beliau Al-Khulasah, Khulasah Madadin Nabawi, beliau sebut paling kurang baca 27 kali setiap hari. Saya pun sebut kat sini 27 kali. Tapi kalau nak baca 100 kali lebih bagus sebab bukan payah sangat.
Wali hadirin, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Saya ingat yang terakhir malam ini kita kongsikan. Naam, satu sahaja. Apa dia? Apapun yang kita amalkan, tutupkan dengan adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Nanti tengok dalam hadis ini, tak ada saya nak rujuk. Itu rahsia menggandakan amalan. Sebab satu pagi Nabi lihat Sayyidatuna Juwairiyah, isteri baginda, duduk di atas tikar solat. Nabi solat di masjid. Ini bermakna orang lelaki solat di masjid, perempuan solat di masjid, khair, di rumah pun khair. Nabi patah balik ketika waktu duha sekitar 1 jam 45 minit. Masih isteri Nabi duduk di atas tempat solat. Ama kunti alal halil lati faraqtuki iyaha. Kamu duduk tang ni sejak saya keluar tadi ke sampai lah? Qalat na'am ya. Hama fa'alti idan? Adhkurullah. Saya ingat pada Allah dengan zikir-zikir. Apa kata Nabi? Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalath marrat law wuzinat bima qultu mundhu al-yawm la wazanat kunna. Saya telah baca 4 kalimat dan diulang 3 kali. Kalau kata nak timbang pahala saya baca dengan apa yang kamu baca, lebih berat pahala saya. Apa dia? Nabi baca 4 kalimat, ulang 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi. 1. Adada khalqihi. 2. Waridha nafsihi. 3. Wazinata arshihi. 4. Wa midada kalimatih. Diulang 3 kali, pahalanya lebih besar daripada berzikir 1 jam 45 minit. Walaupun ini tidak mutlak untuk subuh, memang amalan tadi khas untuk subuh, tapi kata ulama ini isyarat daripada Nabi, apapun amalan tuan-tuan, puan-puan, tutupkan dengan adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Setiap satu tu ada huraian tu, tak sempat saya nak hurai. Kalau saya hurai pukul 12 buah bin tu. Adada khalqihi, ada huraian dia. Wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatina. Ha, cukup itu dulu untuk kita huraikan nanti bila-bila, dan asatidah lain dan syekh kita, Syekh Jafri insyaAllah barangkali akan menghuraikannya. Naam. Setelah baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Tapi jangan baca waktu solat, jangan. Ini dibaca di luar daripada solat. Baca Quran, habis dah baca 2 muka surat, sadaqallahul azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Kajah baca ayatul kursi. Baca ayatul kursi dengan 2 cara. Paling bagus setiap waqaf dengan 9 waqaf. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 9 waqaf atau sekali waqaf tarik Allah sampai habis, tapi paling bagus 9 waqaf. Wa huwal aliyyul azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ha, itu nak boleh. Ini yang terakhir, betul-betul terakhir, betul-betul terakhir. Adik-adik tolong ingat 3 surah jangan tinggal setiap hari. 3 surah jangan tinggal setiap hari, ada dalam ni. 1, surah Az-Zalzalah. Baca 2 kali paling kurang. Baca berapa kali? 2 kali. Surah Al-Kafirun. Baca 4 kali paling kurang. Berapa kali? 6.
Al-Ikhlas baca 3 kali paling kurang. Berapa kali? 3 kali. Kenapa? Surah Az-Zalzalah sekali baca pahalanya 1/2 Quran, setengah Quran. Baca 2 kali lengkap 1 Quran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha ta'dilu nisfal Quran. Ha, baca 2 kali. Al-Kafirun kenapa baca 4 kali? Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Quran. Sekali baca menyamai 1/4 Quran. Sebab itu baca 4 kali. Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Quran. Qul huwallahu ahad menyamai 1/3 Quran. Baca berapa kali? 3 kali paling kurang. Lagi banyak lagi bagus. Untuk orang yang malas macam saya ni, jangan tinggal. Az-Zalzalah berapa kali? 2 kali. Al-Kafirun 4 kali. Al-Ikhlas, mudah-mudahan Allah bagikan kita keikhlasan dan Allah akan bagi kita istiqamah. Allahumma rizqna al-istiqamata wa thabat. Allahumma rizqna al-istiqamata wa thabat. Allahumma rizqna al-istiqamata wa thabat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutakabbala. Allahumma ij'al akhir kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah wa la taj'alna min المفتونين ولا الضالين ولا المضلين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين dan kita doa mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati dan memberkati guru kita Al-Fadhil Ustaz Jufri dan semua masyayikh dan asatidah yang mengajar di Kidaf ini dan semua pelajar-pelajarnya dan semua yang hadir memberi sumbangan dan memberi sokongan kepada ma'had ini. Mudah-mudahan hari bagi Kidaf hari ini lebih baik daripada semalamnya dan esok hari lebih baik daripada hari ini. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa al-afu minkum. Saya ijazahkan semua sekali untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalam kitab ini dan untuk asatidah, asatidah, ustaz dan ustazah, saya ijazahkan untuk ijazahkan juga apa yang dalam kitab ini juga dalam kitab Amanah Orang Saleh, ijazahkan kepada yang lain. Tuan-tuan sebut qabilnal ijazah.